Oke bro ya, ini balik lagi di channel Airship Tech Bali ya. Jadi kali ini kita mau unboxing, ini ada produk terbaru dari WL Tools ya. Ini RC yang skala 1/18. Jadi nggak baru-baru banget ya, mungkin 4 bulan atau 5 bulan yang lalu ya, ini baru keluar. Nah ini WL Tools yang tipe bagi, keluaran terbaru yang size-nya 1/18. Sebelum saya lanjutin ya teman-teman, saya ucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah subscribe channel RC Obtek Bali ya. Ini sudah mendekati 3000 subscriber ya. Jadi seperti janji saya bakalan buatin giveaway. Nah, bisa jadi ini bakalan jadi giveaway, free giveaway buat kalian atau RC yang lain ya kalau sudah tembus 3000 subscriber. Jadi buat teman-teman yang belum subscribe, tolong di subscribe, bantu kita, support kita buat bangun channel ini. Jadi kita lebih semangat buat konten-konten RC terus ya. Thank you. Oke, kita lanjutin ya. Nah, ini RC seri WL Tools 184011 ya. Nah, ini di boxnya mungkin kalian sudah lihat warnanya biru. Nah, dan saya lihat shocknya sudah alloy di sini. Nah, nanti kita bandingin sama kakaknya ya, atau dedengkotnya itu, yang itu WL Tools A959 ya, itu keluaran yang sudah lama, yang size 1/18 juga, nanti kita bandingin. Oke, ini di boxnya ada keterangan 30 plus kilometer per hours, jadi mungkin ya kurang lebih katanya 30 kilometer per jam ya. Remote sudah pasti 2,4 GHz seperti biasa. Nah, ini udah RTR 4WD. Oke, mending kita langsung unboxing aja ya. Kita buka aja seperti apa sih unitnya ini yang terbaru. Kita buka. Ini dia ya teman-teman. Jadi penampakannya WL Tools seri 184011 ya. Size RC bagi 1/18. Nah, ini penampakannya. Jadi seperti biasa ada remote, unit, manual book dan charger. Oh ya, ini enggak ada kunci ban ya. Kalau WL Tools yang A959 dulu itu setahu saya ada kunci bannya ya, tapi yang plastik. Enggak ada lagi ya di boxnya ini. Atau mungkin ya biasalah quality control pengiriman, mungkin dari pabrik lupa ya, atau enggak tahu saya. Mungkin dapat atau enggaknya. Oke, bisa kalian lihat ya ini barangnya. Ini bodinya desainnya lebih keren mungkin ya dari segi warna paintingnya. Ini ada tulisan exciting super power. Nah, udah jelas 4WD ya, 30 km per jam katanya. Kalau RC yang dulu yang seri WL A959 speednya mungkin lebih kencang dari ini ya. Kalau nggak salah itu speednya 45 km per jam atau 35 ya. Kalau yang tahu atau yang masih ingat bisa komen di bawah ya. Kan yang membedakan di remote ya, seri yang ini remote-nya udah kayak 1/14 ya, yang 1/4001 ya. Kalau yang dulu masih gede, nanti saya bandingin deh sama yang seri A959 ya. Kita buka yang ini aja dulu. Oke, kita buka. Nah, ini dalemannya ya. Nah, ini dia. Mungkin kalau dari segi kit masih plastik sama ya dengan yang dulu. Nah, ini ESC nya sudah berbeda dengan seri yang A959 ya. Ini dia lebih ketutup. Mungkin bisa dibaca ya, serinya beda ya. ESC 7,4 volt triple in one atau 3-in-1 ya istilahnya, 60A carbon brush regulator. Nah, oke, okay. Yang jelas ESC nya udah beda, nggak seperti dulu. Jenis baterainya ini lipo ya, dibilang ya mungkin tadi ya 7,4 volt. Yang jelas bukan lipo sih ini, dia masih emang 7,4 volt, cuman jenis baterainya masih kayak Lion. Nah, yang bener kan Lion 7,4 volt, bukan, belum lipo lah, belum lipo. Nah, ini desain tempat baterainya juga udah berbeda ya dari seri yang 959. Jadi yang 184011 ini sudah memakai tray baterai lah gitu. Ini pengganjelnya, kalau dulu masih pakai Velcro strap gitu. Size dinamo, nah ini size dinamonya berapa ya? Saya harus baca dulu mungkin ya. Yang jelas kayaknya masih sama dengan yang dulu, 380 atau 370 ya. Servo masih sama juga, masih 5 pin dan size-nya kecil. Nah, ini saya lihat tuh. Kelihatan nggak? Hex nut
lock nutnya yang 1/18 ini, depan sama belakang. Nah, beda. Bagaimanakah ini? Apakah ini kemajuan atau kemunduran di seri yang terbaru? Jadi yang belakang bukan pakai hex nut lock lagi ya. Jadi dia pakai baut ini tuh, baut plus lagi. Tapi di gambar kok saya lihat depan belakang. Nah, ini depan belakang. Nah, sama ya, pakai hex nut gitu, lock nut. Tapi di gambar sama di kenyataan berbeda. Nah, ini malah pakai baut ya. Waduh, ini kemunduran atau kemajuan namanya, bro. Silahkan yang komen yang ngerti ya. Saya mau coba buka ini ya, perbedaan hex system nut depan belakangnya. Ini karena baut, saya pingin coba lihat kayak gimana sistemnya dia ya. Jadi kita buka nih. Nah, ini aja kalau baut plus sering-sering dibuka kayak gini, ini bakalan dol ya. Ini aja udah keras, kalau kita paksa harus kuncinya yang bagus, obengnya yang bagus ya. Nah, ini. Nah, jadi sistemnya seperti ini. Jadi kayak balik ke Kide ya, RC Kide. Nah, kurang lebih kayak gini dah. Dan kalau bannya sih ya semua universal ya, sama aja dengan yang seri lama yang A959. Cuman yang ini sistemnya pakai baut, jadi agak kurang etis sih. Oke, ini dia ya, kita bandingin aja langsung ya dengan yang seri lama. Ini WL Twist A959 1/18 juga, dan ini yang seri WL Twist 18/4011 yang terbaru ya dari WL Twist. Oke, dari segi remote beda ya. Nah, ini yang lebih kecil dan ada pengaturan dual rate speed ya di sini. Ini remote-nya sama dengan seri apa namanya sih? Nah, loh, kok nggak bisa ya? Jadi sebelum saya lanjutin ya, saya luruskan lagi, ini saya kena prank. Kenapa saya bilang kena prank? Ini tadi ya, saya sempat mau setting limit speednya, jadi mau slow atau high speednya ini ya, ternyata tidak berfungsi. Nah, muter terus ini tuh. Muter terus, kalau yang ini kan masih bisa trimnya. Jadi saya coba buka ini, kenapa, cacat pabrik kah atau emang nggak fungsi ya untuk seri WL Twist 18/4011 ini. Coba kita tes. Nah, untuk steering sih normal ya tuh. Jadi untuk steering fungsinya normal, cuman buat dual rate nya istilahnya ini untuk limit speed high sama low nya ini nggak mau dia. Oke, kita buka coba ya, kita cek. Oke, ini saya sudah buka ya sama bongkar. Nah, ini dia, kita lihat tuh kan, nggak ada potensionya untuk pengaturan gasnya, cuman buat steering aja. Nah, ini dia di baut. Nah, jadi kan muter terus nih, ini nggak ada fungsinya berarti ya untuk seri ini, atau cuman saya aja yang kena prank ini, remote nya nggak fungsi ya. Atau kalian yang udah pernah beli seri ini terus fungsinya ada atau sama seperti saya, ini komen di bawah ya. Siapa tahu bisa kasih buat teman-teman yang yang baru mau minat beli RC ini. Jadi kalian tahu ya, emangkah seperti ini atau yang punya saya dapat yang cacat pabrik ya. Jadi biasanya quality control dari Cina ini nggak bagus ya. Oke, kita lanjut trim steering. Dan kalau yang seri lama dia adanya cuman trim doang ya. Di sini nggak ada dual rate untuk pengaturan speednya, jadi adanya cuma trim TH sama trim steering. Dan ini size-nya lebih besar. Sama-sama memakai baterai 4 biji ya. 4 biji. Oke, kita lihat dari segi size. Hampir sama ya. Bukan hampir sama, tapi emang sama size-nya. Lebar, panjang, sama. Tipe body ya mungkin kalau saya lihat sih hampir sama, cuman warnanya yang berbeda atau grafisnya. Nah, ini bahan botak, ini sorry, sebenarnya ini servisan. Kita servis nanti rakit. Kita bakalan coba tes keduanya ya, mana yang lebih kencengan. Nah, ini masih standaran, cuman arem
kaki-kakinya ini udah di alloy tuh, udah dikasih yang besi. Menurut saya sih kaki-kakinya sama ya, cuman yang ini udah nggak plastik ya, udah nggak orinya, udah di alloy. Jadi part yang ini, yang A959, sudah pasti masuk ke WL Twist 184011, sudah pasti ya. Nah, mungkin kalau upgrade-annya yang ini masuk, sudah pasti masuk. Dari segi sasis, oke, sasisnya ada perbedaan bentuk ya. Tuh, ada perbedaan sasis lower deck-nya. Perbedaan bentuk. Mungkin kalian lihat perbedaannya ya. Oke, kita buka. Nah, dan di sini juga perbedaannya untuk desain upper deck dan dari segi, oh, saya baru lihat dinamo yang A959 ternyata lebih besar ya. Nah, yang ini 184011 malah lebih kecil. Jadi desain di sini di spur gear kayaknya juga berbeda, gearboxnya berbeda, upper deck juga berbeda, ISC juga berbeda ya tuh. Nah, ini ISC-nya yang lama, ISC yang keluaran terbaru. Konektor buat baterai ini dia pakai masih apa ya, jenis kayak KD, sama seperti Sinlehong. Kalau yang ini GST konektornya, servo masih sama ya, posisi servo dan size servo sama. Cuma yang membedakan ini kalau elektronik ISC, baterai dan dinamo. Kalau dari segi kaki-kaki, nah ini kayak wing stay sama wing hampir masih sama. Ini upper deck beda ya. Jadi mungkin ada beberapa spare part yang bisa kalian apa cloningin, atau misalnya spare part ini masuk ke sini dan spare part ini masuk ke sini. Itu aja sih perbedaannya, mungkin di shock. Nah, ini shocknya, wah, wow, aduh, nggak isi oli. Emang sih shocknya udah alloy tapi bumbling. Nah, ini shock yang lama masih plastik ya. Oke sih, mungkin kita apa ya, tes perbedaan di speed aja, atau kita mainin yang seri 184011 ini sama yang A959, kita tes jalan. Oke, kita lanjut ke video tes. Oke, kita bakalan tes ini ya, yang mana bagusan, jadi WL Twist 184011 atau yang A959 ya. Ini sama-sama size RC 1/18. Dua, tiga.
Oke, ini saya mau coba ganti baterai lipo ya. Soalnya baterai orinya aslinya ini kurang greget. Full gas coba, ini udah. Aduh. Itu udah full gas itu. Aduh. Dinamo lumayan panas ya. Walaupun sudah isi pendingin. Kita coba pakai baterai lipo deh ganti. Ini udah ganti pakai baterai lipo. Coba, yuk. Ya, lebih kenceng lagi dikit. Hei. Nah, ini masih pakai baterai aslinya ya, yang A959. Yuk, full. Yuk, dua yuk. Oke, jadi videonya sampai sini ya. Kalau menurut saya pribadi kurang seru ya. Jadi kalian harus tahu ya sebelum beli ini. Jadi tonton video saya dari awal, apa aja kekurangan dan kelebihannya. Mungkin RC yang ini, yang terbaru keluaran WL Twist 184011 ini lebih cocok buat anak TK ya. Alias ya anak-anak. Jadi walaupun sudah diganti baterainya pakai lipo yang 7,4 volt nih, yang mahnya 1100 ya, tetap juga nggak terlalu kenceng ya. Emang benar-benar 30 km per jam, mungkin di bawah itu ya, karena dinamonya lebih kecil. Nah ini udah panas banget, nggak ada yang spesial dari RC ini, malah lebih kencengan yang ini, yang seri yang pertama keluar itu A959. Ini lebih kenceng ya, walaupun baterainya masih ori. Lumayan speednya, jadi nggak ada perlawanan ya pas adu drag tadi dengan yang ini. Oke, jadi sampai di sini aja dulu. Buat teman-teman yang belum subscribe channel RC Optek Bali, bisa bantu subscribe ya, biar kita semangat buat video-video review lainnya dan video testnya. Mungkin ini bisa jadi giveaway ya buat kalian nanti. Jadi lagi dikit aja 3000 subscriber, saya bakalan janji buat giveaway buat kalian di channel RC Optek Bali ya. Oke, thank you.